ini kendaraan tambang batu bara yang digunakan Titan Infra Energy. Kendaraan tambang bukan sekadar alat, melainkan keajaiban teknik yang menjadi tulang punggung industri pertambangan batu bara. Mereka bukan hanya beroperasi dalam skala besar, tetapi juga menjadi simbol vital di lapangan. Dalam artikel ini, mari kita telusuri berbagai jenis dan fungsi penting kendaraan tambang yang menjadi kunci utama dalam industri batu bara. Ekskavator merupakan salah satu alat berat yang menggunakan tenaga diesel untuk melakukan penggalian tanah. Bagian butek di bagian depan berfungsi untuk membuat lubang, galian, atau parit. Keunggulan utama alat ini terletak pada kemampuannya untuk disesuaikan dengan berbagai jenis pekerjaan melalui penggantian butket. Kren adalah jenis alat yang mampu mengangkat dan memindahkan material dalam jumlah besar, dilengkapi dengan kemampuan mengangkat beban besar dan berputar 360 derajat. Kerannya menjadi pilihan ideal untuk berbagai industri, termasuk pertambangan. Large dozer adalah jenis kendaraan tambang berupa traktor yang dilengkapi dengan rantai dan blade di bagian depan, biasanya digunakan untuk menggali, menarik, dan mendorong material di lokasi tambang. Keperlengkapan tambahan seperti ripper dan winch membuatnya sangat berguna dalam berbagai jenis pekerjaan. Titan Infra Energy Group menyediakan beragam layanan penting dalam industri pertambangan. PT Manggala Usaha Manunggal sebagai perusahaan kontraktor pertambangan menawarkan layanan pengupasan tanah, manajemen batu bara, pengangkutan batu bara, pemeliharaan jalan, dan konstruksi pertambangan. Semua layanan tersebut disajikan dengan komitmen tinggi terhadap kualitas dan efisiensi.